masih melakukan analisa CCTV yang ada, ya, karena memang kejadiannya sudah mulai gelap, ya, termasuk juga beberapa alat-alat bukti yang lain, termasuk proyektil, karena penembakan itu menembus, kemudian proyektilnya sempat menyasar ke pintu rumah si korban sendiri. Jadi proyektilnya kemudian dari tim LAFOR sedang menganalisa untuk mengetahui senjata apa yang digunakan oleh pelaku itu. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Pro luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.